Untuk meningkatkan wawasan di dunia kerja khususnya perhotelan, sebanyak 20 mahasiswa Akpar Majapahit dari kelas PT Seri mengadakan kunjungan ke Best Place 4 Pilih Hotel Jalan Ahmad Yani nomor 176-178 Gayungan Kota Surabaya, Jawa Timur. Kedatangan rombongan mahasiswa Akpar Majapahit untuk belajar materi kuliah from office. Dalam materi kuliah kali ini dibawakan langsung oleh Khairul Anam yang menjabat Assistant Front Office Manager di Best Western Pavilion Hotel. Di sini mahasiswa akan banyak mendapatkan pengetahuan tentang dasar-dasar front office, seperti mengenal pengertian front office itu sendiri, perangkat seksi-seksi yang ada di front office, dan memahami fungsi front office itu sendiri, serta etika bagaimana melayani tamu. Pak, bisa diceritakan kali ini mahasiswa Akpar Majapahit diberikan materi kuliah apa, Pak? Baik, untuk materi kali ini saya membawakan tentang front office basic, yaitu tentang dasar-dasar kantor cepat. Terus, materi apa yang diberikan tadi? Baik, untuk materi yang diberikan, kita mulai dari beberapa seksi yang ada di front office, mulai dari pengertian front office itu sendiri, kemudian tentang seksi yang ada di front office apa saja, dan fungsi-fungsi dari seksi-seksi tersebut dalam melayani tamu. Nah, ke depan seperti apa nih, Pak, untuk mereka dulu? Baik, untuk ke depannya harapan saya pribadi maupun juga Universitas Akpari inginnya juga memperkenalkan seksi-seksi maupun fungsi dari departemen yang ada di hotel selain dari F&B departemen. Di akhir kuliah, mahasiswa diajak lunch bersama, tepatnya di Mariposa Resto dengan menu prasmanan. Dan sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akpar Majapahit.